Jadi kemarin gue beli ciki, nah ini hadiah cikinya. Dapatnya ginian, ya kan ya. Makanya lo sering-sering makan ciki biar banyak micin. Dapatnya ginian, ya kan. What's up brother, kali ini gue lagi di Cilandak. Gue mau nukerin hadiah ciki gue. Nah, hadiah ciki gue apa nih? Nih ada di sini nih, di gedung ini nih. Kebetulan kemarin gue sama temen gue bongkar ciki, dapat hadiah ini. Nah, kita lihat hadiahnya apa? Lihat ini. Halo, iya yeah, Mas Indra. Halo Mas. Ini Mas Indra nih, yang punya lokasi nih. Nah, sekarang kita mau ke bawah, kita mau ngebuka hadiah ciki. Bawah. Nah, ini nih. Di antara ini ada hadiah ciki gue nih. Kayaknya bakalan jadi unboxing terbesar dan termahal gue. Kalau biasanya gue unboxing itu cuman Air Jordan sama sneakers. Kali ini gue akan unboxing ini. Iya gak Mas Indra ya kan? Iya beli ciki dapet ini. Ah, masih diplastikin. Lihat dong, masih diplastikin. Oh dalamnya ada kayu-kayunya ya? Kirain kerdus doang ya mas? Ah lu mau tau kan kayak gimana isinya? Ntar dulu, gue juga belum lihat. Woo! Ini dia nih mulus teh. Oh joknya nggak ada? Joknya hilang. Jadi ini kali ini unboxingnya gue nggak buka sendiri, tapi dibantuin sama mas. Mas siapa namanya nih? Mas Fajar. Nih Mas Fajar yang ahli buka-buka ginian nih. Kalau gue buka-buka yang lain-lain deh. Mas Bajar buka gini, dia moto-moto juga tuh. Pakai palu unboxingnya. Motornya ada knalpotnya. Motornya ada knalpotnya tuh. Jadi ini bener ini motor. Oh, joknya di sini. Ini joknya, Mas. Oh, jadi joknya kalau lo beli motor-motor merek-merek Jepang itu kan udah ditaruh sini. Kalau ini joknya taruh di sini. Nanti joknya dipasang sendiri. Oh, ini kayak yang dipakai Tom Cruise bukan sih? Iya. Iya kan? Oh, iya nih. Oh, ini kan? Oh, iya. Jadi nih motor nih pernah dipakai sama abang gua, abang Prus nih. Sebenarnya gini, ini gua sama teman gua beli ciki, dapat ini. Tapi dia mau cikinya aja. Dia nggak mau motornya, cikinya dimakan, motornya dibuang, kasih gua. Makanya gua ini ambil motornya. Wah, ininya bisa dijual nih. Iya. Kotaknya sudah, wah. Ah, ini dia nih. Gak ada joknya. Gak ada joknya. Gak ada spin. Tapi ini beneran motor, soalnya bannya 2. Nah, ini tipe BMW 90 atau 9T ya. Bener kan? R90. Oh, jadi R itu tipe heritage. Dia vintage gitu enggak? Klasik. Oh, klasik. 9 itu kode CC, bukan? Berapa CC nih? 1200 tuh. Lu bayangin lu beli ciki goceng dapat motor 1200 CC. Nih. Nih, di sini nih. Lihat tulisan ini. 90.
Oh, jadi R9T atau 90 itu adalah R90 sebenarnya. Cuman tipografinya jadi begini. Tabusannya kece, men. Agak lancip-lancip gimana gitu ya. Mas, ini tankinya gini, Mas. Kenapa, Mas? Nah, ini kayak lo beli handphone, lo dapat bukunya nih. Nih. R9T. R9T. Terus dapatnya apa ya? Oke, kunci deh. Oh, kunci. Ada spion bisa berkaca. Ini kunci apa nih? Ini nggak tahu ya ini kunci apa, tapi kayaknya kuncinya agak penting. Dan joknya terpisah jadi dua. Ini yang buat di drivernya. Ini kayak buat bocengers. Jadi begini aja. Tuh, lampunya aja nih ada tulisan BMW nih. Jadi ini kuncinya beda sendiri nih. Ini kalau buat buka jok, pakai kunci ini. Nah, ini kunci biasa, kunci utama. Kunci utama sama kunci siapa. Jadi, biar kenapa, Mas? Di reset. Bisa kebaca di sana ya, di komputer? Oh. Nah, ini suaranya kayak gini nih. Ini gua gak tau nama alatnya apaan, tapi ini kayaknya buat riset dan mengecek aki dan lain-lain. Setelah dites, dia nongol ini nih. Good battery, artinya akinya bagus. Bener kan, Mas? Nah, bener kan? Jadi ada tulisannya tuh, charging test, starter test, battery test, atasnya Medtronic. Kesimpulannya adalah oke. Ya bro, jadi gini, sekali lagi ini menurut gue ini adalah unboxing termahal yang pernah gue lakuin. Ini 730 juta. Biasanya gue cuman unboxing sneakers. Sayangnya motor ini nggak bisa dipakai jalan-jalan dulu, jadi paling oke adalah gue cuman duduk di atas joknya, dan joknya empuk banget, soknya empuk. Nanti gue lanjutin sama swipe gue si James Bond, dia yang pakai ini karena dia lebih tampan, jadi lebih cocok dia pakai ini. Ya gue sih gantengan gue, tapi tampanan dia, makanya gak cocokan dia ya. Ini gak dapat helm, Mas? Gak dapat helm. Gue beli motor 730 juta gak dapat helm. Gak dapat jaket. Ya kan? Handphone gak dapat handphone. Jaketnya harganya 25 juta. Jaketnya 25 juta. Helmnya 15 juta. Jaketnya 25 juta, helmnya 15 juta. Nah, kalau lo beli motor-motor Jepang, ya kan, lo dikirimin helm sama jaket. Ini gak dikasih, bro, ya kan ya. Begini aja udah, ya kan ya. Oke. Thank you udah nonton vlog gue sampai habis. See you and keep gas, bro. Kayaknya gue gak butuh motor ini. Gue lebih butuh boxnya, lumayan bisa buat kandang kucing gue. Kayaknya ini gak kepake buat gue karena terlalu keren. Takutnya kekerenan gue mengalahkan dia.